Pada 27 Julai 2009, sebuah impian warga Sarawak telah menjadi kenyataan. Bangunan Dewan Undangan Negeri Sarawak yang baru telah dirasmikan dan dibuka. Mesyuarat tanda ini amat menarik perhatian. Namun, 10 tahun yang lalu, tiada sesiapa pun yang mampu membayangkan bangunan ini bakal tersergam indah. Sejarah telah membuktikan banyak perubahan boleh berlaku dalam tempoh masa 10 tahun. Dengan demikian, cuba bayangkan pencapaian yang bakal Sarawak kecapi menjelang tahun 2030 nanti. Berstatus lebih maju, dinaik taraf dan lebih inklusif, kita bakal mempunyai akses mudah kepada servis perkhidmatan awam melalui sebuah kerajaan digital. Nikmati suasana hidup yang bersih, hijau dan mesra kos. Sektor perniagaan yang menggunakan sistem tanpa tunai dan saling berhubung walau di mana sahaja menerusi sebuah pelan telekomunikasi luar bandar. Hebat bukan? Kami juga setuju. Tetapi untuk menuju masa depan yang cerah, apa yang seharusnya kita lakukan pada hari ini? Seperti kata Ketua Menteri kita, Sarawak tidak patut ketinggalan dari segi penggunaan teknologi digital dan pelaksanaan ekonomi digital yang mampu memanfaatkan seluruh warga Sarawak. Apakah peranan SMA untuk memastikan Sarawak terus maju ke hadapan? SMA berusaha melonjakkan ekonomi ke arah industri 4.0 yang mengutamakan pertukaran data dan otomasi untuk membina perniagaan yang mesra teknologi. Ia berdaya saing, kolaboratif, cekap dan berupaya mengembangkan ekonomi kita secara mendadak. SMA juga menggabungkan e-dagang, e-perusahaan dan fintech untuk membolehkan perniagaan kita mencapai sumber pendapatan yang mampan. Platform bakal diwujudkan untuk produk tempatan kita bagi memudahkan urusan ekspor dan meluaskan pasaran produk sehingga ke luar negara melalui periklanan secara atas talian. Melalui sokongan daripada kerajaan negeri, SMA juga menerapkan kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi ICT dalam sektor pertanian sejajar dengan kemajuan industri pertanian sedunia pada masa kini dan juga masa depan. Internet of Things, IoT pula menggunakan mesin otomatik, sensor dan juga sistem data untuk membantu para petani kita menjana pendapatan. Sebuah ekosistem yang lengkap bakal menghubungkan terus para petani kita dengan para pelanggan mereka. Justeru, meningkatkan jualan dan juga menambahkan keuntungan bagi sektor ekonomi pertanian kita. Di kota kita, SMA berusaha mendekatkan kita dengan gaya kehidupan yang lebih hijau. Melalui kerjasama dengan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, SMA bakal membangunkan perumahan yang lebih pintar dan berasaskan bandar. Untuk mengurangkan impak terhadap persekitaran, bangunan yang mesra persekitaran akan dibina. Pengurusan sisa terbuang yang sistematik juga akan dilaksanakan. Mari kita membincangkan mobiliti. SMA sedang melengkapkan bandar kita dengan logistik yang pintar agar kita dapat mengelakkan kesesakan lalu lintas dan mencapai sistem pengangkutan yang lebih selamat dalam semua sektor. Rangkaian pusat operasi bersepadu akan memantau dan menguruskan data dari sistem pemantauan trafik pintar, sistem pemantauan awam pintar, sistem lampu pintar, kebajikan pintar, sistem amaran banjir pintar dan juga butang kecemasan untuk mewujudkan persekitaran yang selamat lagi mesra pengguna. Dalam pembangunan seni dan kebudayaan, SMA menyediakan pengalaman digital mengenai bandar yang kita duduki untuk menggalakkan pemeliharaan warisan dan juga pembangunan sektor pelancongan. Bagi menjadikan kehidupan warga Sarawak lebih mudah dan teratur, sebuah sistem ID digital yang menghubungkan 14 buah agensi kerajaan juga bakal diwujudkan. Tetapi, sebelum kita menjalani kehidupan yang pintar, bagaimanakah kita dapat menjadi warga yang pintar? Untuk membolehkan warga Sarawak merasai sendiri kelebihan perkhidmatan digital, SMA akan mengadakan bengkel dan program untuk membangunkan sebuah tamadun yang pintar bagi kita semua. Sebuah digital village akan membantu kita menjadi masyarakat digital yang mengutamakan pembangunan secara menyeluruh, kekerjasamaan dan juga bidang pendidikan. Kebarangkalian untuk kita tiada penghujungnya. Peluang kita pula tiada sempadan. Melalui sokongan daripada sebuah kerajaan digital, kita semakin menghampiri masa depan bersama-sama. Jadi, di manakah Sarawak akan berada menjelang tahun 2030 nanti? Masa depan kita bergantung pada komuniti digital yang mempunyai kreativiti dan idea baru di mana tiada sesiapa pun akan ditinggalkan. Sebuah masa depan untuk kita dan juga generasi akan datang. Untuk Sarawak. Sarawakku sayang. Jaga Sarawak. Intu Sarawak. Sarawak, kita ampun. Sarawak Multimedia Authority, memacu Sarawak Digital.